Jaringan kabel udara yang semrawut di Jalan Raya Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan terbakar pada Minggu malam. Ya, akibatnya arus lalu lintas sempat tersendat. Warga panik saat kebakaran dan ledakan terjadi pada jaringan kabel udara di Jalan Raya Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan Minggu malam. Api yang semakin membesar membuat warga tak berani mendekat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting kabel yang menumpuk dan semrawut di satu tiang penyangga. Kebakaran baru berhasil dipadamkan setelah dua mobil pengangkut air dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Selatan dikerahkan. Petugas PLN langsung mendatangi lokasi untuk memperbaiki dan mengganti kabel yang rusak. Selain merusak beberapa jaringan kabel udara, peristiwa ini juga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan.